mencekam, detik-detik puluhan tentara Zionis tewas dengan tragis. ونحن عند مقدساتنا وديننا لن نبخل بشيء ولن نتردد في اتخاذ القرار وليكن الثمن ما يكون. Kabar detik-detik puluhan tentara Zionis tewas dengan tragis mencuat di media massa. Ada yang menyebutkan tewasnya tentara Zionis itu karena bom dari Hamas di kota selatan Israel. Menurut informasi yang dihimpun bahwa pasukan sayap militer Hamas, Brigade Izzaddin Al-Ghazza melancarkan serangan roket ke kota selatan Israel Be'er Sheva pada Kamis 7 Desember. Lewat saluran telegram resminya, Brigade Al-Ghazza mengkonfirmasi serangan ke Be'er Sheva sebagai balasan atas pembantaian warga sipil di jalur Gaza-Palestina. Dengan menggunakan artileri roket, pasukan yang berada di bawah komando Muhammad Deif membombardir kota di dekat pangkalan Angkatan Udara Hadzerim. Brigade Izzaddin Al-Ghazza melakukan serangan roket ke Be'er Sheva sebagai respon terhadap pembunuhan massal warga sipil yang dilakukan oleh Israel. Namun sebelumnya, pasukan Brigade Al-Ghazza juga menggempur pangkalan Angkatan Darat Israel di Re'im sehingga menewaskan banyak sekali tentara di sana yang sekitar 7 km dari Gaza. Rentetan serangan Brigade Al-Ghazza juga terjadi pada Rabu 6 Desember di wilayah timur kota Manjin yang diduduki tentara Israel dengan roket anti-tank. Bahkan di saat yang sama, pasukan Hamas juga menghabisi sekitar 70 tentara Israel di sebelah timur desa Juhor Adik, wilayah selatan Gaza. Serangan Hamas makin masif setelah gencatan senjata karena Israel mengkhianatinya. Penyergapan dilakukan usai unit pengintai Brigade Al-Ghazza mengetahui posisi pasukan militer Israel di dalam kamp. Lalu sekitar 4:30 waktu subuh, pasukan Brigade Al-Ghazza meledakkan bom anti personel yang sebelumnya telah dipasang mengelilingi kamp tentara Israel yang berhasil menggugurkan banyak tentara Israel yang senior maupun junior. Berita mengejutkan, Hamas konfirmasi 70% tentara Israel kabur dari Gaza Utara setelah masalah internal di tubuh militer Israel hingga tak kuasai medan tempur Gaza. Sejak usainya gencatan senjata antara Israel dan Hamas, tak disangka lebih dari 70% pasukan Zionis memilih untuk menyerah dan tinggalkan Gaza. Hal ini menjadi penting dan menegaskan jika Hamas mampu menendang para penjajah ini kembali ke kandangnya, sehingga keamanan dan ketenangan bisa berangsur membaik. Hal ini menjadi kabar baik pula bagi sipil Palestina dan juga Hamas karena ini menandakan kelemahan dan kehancuran Israel yang melawan pasukan militan ternyata keok juga, bahkan dengan bantuan banyak sekutunya masih bisa kalah. Dikutip stasiun televisi Al Jazeera, salah satu komandan Brigade Al-Ghazza mengatakan penarikan mundur pasukan Israel dari utara Gaza dimulai sejak gencatan senjata dan semakin intens dalam 2 hari terakhir setelah serangan pasukan perlawanan Palestina. Menurut keterangan Komandan Brigade Al-Ghazza, operasi darat pasukan rezim Zionis sekarang dipusatkan di selatan Gaza, bersamaan dengan kekuatan manuver terbatas di utara. Angkatan bersenjata rezim Zionis sebelumnya menyebarkan pengumuman di wilayah-wilayah Khan Yunis bahwa di kota ini akan terjadi perang berbahaya dan penduduk harus meninggalkan kota ini.
Sementara itu, Khan Yunis sejak hari Jumat menjadi sasaran serangan udara luar rezim Zionis, dan UNICEF mengumumkan wilayah selatan Gaza terancam pemboman luas dan menyebabkan korban jiwa yang banyak dari anak-anak. Seperti diketahui, rezim Zionis yang sejak awal perang terhadap Gaza meminta penduduk utara Gaza mengungsi ke selatan beberapa kali menyerang konvoi warga Gaza, terutama korban luka yang akan dibawa ke Mesir, dan sekarang melancarkan operasi darat di selatan. Israel dalam keadaan chaos, bukannya membantu militernya, ribuan tentara Israel memilih kabur dari Israel dan meninggalkan tugasnya karena mereka takut melawan Hamas. Belum juga adu tempur di medan perang, mereka hanya membayangkan Hamas saja sudah tidak mampu. Kebanyakan dari ribuan tentara Israel yang kabur itu adalah para tentara muda yang baru bergabung dan menjadi pecundang. Dikutip dari kabar Rai Al-Yom, para pengamat militer Israel baru-baru ini mengatakan peristiwa sangat berbahaya terjadi di militer mereka dan tidak pernah terjadi sejak berdirinya angkatan bersenjata rezim itu di tahun 1948 silam. Menurut koran elektronik tersebut, kekhawatiran-kekhawatiran mendalam saat ini mulai merebak di tengah instansi-instansi keamanan dan juga militer rezim Zionis. Alasan mengapa berita ini baru dipublikasikan sekarang karena kemungkinan penyebaran berita semacam ini akan menambah jumlah tentara yang diresesi. Angkatan bersenjata Israel menerapkan hukuman berat bagi para prajurit yang lari dari tugas selama perang berlangsung dan jumlah mereka yang telah kabur mencapai 2.000 orang. Sebagian tentara rezim Zionis yang lari dari tugas itu berasal dari pasukan inti yang akan mendapat hukuman 1 hingga 2 hari hukuman penjara untuk setiap hari tak bertugas. Militer Israel sejak dimulainya perang di Gaza memanggil lebih dari 360.000 pasukan cadangan yang merupakan 1/4 dari total pasukan cadangan rezim itu.